Apakah bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah itu termasuk kesyirikan? Dan apakah pelakunya masuk dalam kekufuran? Ikhwan, bersumpah demi Allah diperbolehkan. Wallahi, yang enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Itu yang enggak boleh. Pokoknya selain dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ini syirik berdasarkan hadis. Siapa yang bersumpah selain menggunakan nama Allah, maka sungguh dia telah kufur dan syirik. Syirik dan kufur. Nah, maksud syirik di sana adalah syirkul asghar. Ini kajian kita sebelumnya. Oleh karena itu tidak boleh bersumpah selain dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggunakan nama Rasulullah. Ya. Demi Rasulullah misalnya, enggak boleh. Itu kufur. Itu syirik. Demi kuburan Rasulullah, demi maqam Rasulullah, demi Ka'bah. Ya, biasanya yang kita bersumpah itu kan dengan sesuatu yang kita muliakan. Demi makam wali ini misalnya. Demi kiai ini, demi wali ini, itu enggak boleh. Demi ayahku, demi ibuku, enggak boleh. Itu kufur, syirik. Masuk dalam kategori syirkul asghar. Tapi disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dia bersumpah itu meyakini keagungan dan kemuliaan objek sumpahnya itu seperti dia meyakini Allah, maka itu syiriknya bukan syirik kecil lagi, syirkul akbar. Demi maqam Rasulullah, dia yakini keagungan maqam Rasulullah itu seperti keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah syirkul akbar, bukan syirkul asghar. Allahu a'lam.